kemarin-kemarin teh nggak ada yang sakit. Begitu ada dokter Clara, semuanya pada sakit. Aneh. Namanya dokter Clara? Clara, Ceng? Iya, Clara. 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 Kenapa? Kenal. Teman waktu kecil. Atau waktu dokter Clara kecil, kamu pernah timang-timang? Iya. Bukan, Ceng. Dulu Jennifer saya mau kasih nama Clara. Tapi gak boleh sama Atem. Karena Atem udah nyiapin nama Jennifer. Makanya namanya Jennifer, bukan Clara. Untung aja ya nama anak kamu bukan Clara. Oh iya, Ceng. Kalau namanya Clara, pasti gak ada yang mau tuh datang ke puskesmas, ya kan? Ya iyalah, Ceng. Alhamdulillah. Kok kamu malah bersyukur sih saya ledekin? Saya makin gak ngerti cara pemikiran kamu, Doi. Doi, sekarang saya tanya sama kamu, Doi, ya. Kenapa kamu malah bersyukur nama anak kamu bukan Clara? Ya iyalah, Ceng. Kalau Jennifer namanya Clara, orang-orang itu pasti berobatnya itu gak ke puskesmas. Tapi berobatnya ke rumah saya, Ceng. Karena disangkanya dokternya tuh anak saya. Saya mah gak ngerti. Saya mah ngerti. Ceng, katanya mau jemput Edward. Saya cuma alasan aja. Sebenarnya saya malas masuk rumah si Dadang. Males apa merasa bersalah? Kamu kenapa ngeliatin saya seperti itu sih, Doi? Males apa merasa bersalah, Ceng? Males merasa bersalah. Saya emang gak ngerti. Saya ngerti. Tidur. Oh ya, Kum. Mau minum air dingin kan? Terima kasih, Dang. Di sini air dinginnya beda loh. Lemari SD-nya 4 pintu. Air dingin di sini sehat, Kum, ya. Kalau ada sirup boleh. Oh, sirup. Ada. Apa sih yang ada di sini? Bentar ya. Tiganya. Kum. Kan sirup di mana-mana sama atuh rasanya. Gak usah ya. Tidoy sama Aceng mana ya? Di luar.